Apa kabar Showcase? Woo. Kita pelajari hari ini yang di sini. Yang aku ingin hanyalah pengertianmu, untuk sedikit saja pahami maksudku. Yang aku ingin hanyalah agar kau mau sekedar na-na-na-na. Enggak sampai situ, cuman yang tadi feelingnya itu aja. Yang ini untuk sedikit saja pahami maksudku. Partiturnya kurang lebih seperti ini, kita coba dengarkan. Maksudku. Kita lihat, kita cocokkan. Untuk sedikit saja pahami maksudku. Sedikit lihat pelan-pelan. Ya, buat teman-teman yang sudah bisa baca mungkin sudah cukup jelas ya. Tapi buat teman-teman yang masih butuh visualnya, ini kurang lebih kayak gini. Jadi ini pola tangannya teman-teman nanti coba-coba sendiri ya. Enakan kanan apa kiri dulu. Terserah teman-teman, semacam koecanya juga enggak kelihatan, jadi ini entah benar apa enggak. Tapi kurang lebih kick tom, kick tom. Snare ini pertama saya pilih double stroke ini aja. Jadi kick tom, ini kicknya masih sama tangan kanan, terus tom lagi pakai tangan kanan. Dik-tung, dik-tung, tak. Sampai situ dulu. Terus selanjutnya ini snare, 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 kick, head, floor, kick, kick, floor, head, kick, kick, floor, floor, kick, snare. Jadi ini double stroke pakai kicknya satu, dua kali aja. Jadi snare, snare, kick, head, floor, kick, kick, floor, head, kick, kick, floor, floor, kick, snare. Sekali lagi tanpa drum, snare, snare, kick, head, floor. Ini headnya pakai tangan kiri dulu. Snare, snare, kick, head, floor, kick, kick, floor, head, kick, kick, floor, floor, kick, snare. Kalau dari depan, kick, tom, kick, tom, snare, 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 kick, head, floor, kick, kick, floor, head, kick, kick, floor, floor, kick, snare.
ini yang belakangnya cuman snare, kick, kick, tak, duk, des, duk, tung, duk, tung, tak, 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 duk, cik, tung, duk, duk, tung, cik, duk, duk, tung, tung, duk, tak, duk, des, gitu aja. Kita lihat lagi versi pelannya. Versi cepatnya. Jadinya sudah. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Dan untuk Budi yang sudah merequest untuk bahas violin ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, tetap semangat dan selamat mencoba.